Inilah video kebakaran sebuah toko optik di Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Selasa malam kemarin, yang terekam handphone warga saat melintas di lokasi terjadinya kebakaran. Kencangnya angin membuat kobaran api cepat membesar dan isi toko ludes terbakar si jago merah. Sementara berdasarkan informasi dari Kabid Damkar Kabupaten Majalengka, Puja Gustian Anandi, bahwa kebakaran toko kacamata diduga akibat korsleting listrik. Kami menerima laporan kebakaran, yaitu satu buah toko optik di Cicadas, Kabupaten Majalengka, dan kita meluncur ke TKP sekitar pukul 7 malam dan waktu penanganan hingga pukul 10 malam. Untuk terkait objek yang terbakar itu ya optik dan barang-barang yang mudah terbakar. Beruntung dalam peristiwa kebakaran toko optik tidak ada korban jiwa. Namun bangunan dan semua isi toko optik kacamata tersebut ludes terbakar si jago merah. Ferdianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat.